Fakta menarik Erina Gudono, calon istri Kaisang Pangarep. Erina Gudono semakin menjadi perhatian publik setelah diketahui merupakan kekasih dari Kaisang Pangarep yang merupakan anak bungsu Presiden Jokowi. Berikut adalah beberapa fakta menarik dari Erina Gudono, perempuan cantik calon istri Kaisang Pangarep yang sebentar lagi akan menikah. 1. Seorang Finance Analyst International Bank. Setelah menyelesaikan studinya, Erina Gudono diketahui bekerja sebagai pekerja kantoran pada sebuah bank internasional ternama di Indonesia. Erina diketahui menjadi Finance Analyst Bank. 2. Putri Indonesia Yogyakarta 2022. Perempuan kelahiran 11 Desember 1996 ini ternyata pernah terpilih menjadi Putri Indonesia Yogyakarta 2022. Erina mewakili Provinsi Yogyakarta untuk bertanding di ajang utama dari Putri Indonesia 2022. Ia berhasil bertahan hingga babak 11 besar. 3. Lahir di Amerika Serikat dan besar di Yogyakarta. Perempuan yang memiliki nama lengkap Erina Sofia Gudono ini ternyata lahir di Amerika Serikat. Meskipun lahir di Amerika Serikat, diketahui Erina tumbuh besar dan menghabiskan masa kecilnya di Yogyakarta. 4. Lulusan universitas ternama. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini ternyata pernah melanjutkan studi perguruan tingginya di kampus ternama. Ia tercatat merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2018. Ia merupakan sarjana administrasi dan manajemen bisnis, kemudian lolos beasiswa LPDP, membuat Erina melanjutkan studi magisternya di Columbia University. Ia lulus dari jurusan administrasi publik pada tahun 2021. Erina diketahui juga pernah menjalani pendidikan di Chinese University of Hong Kong dan Showa Women's University di Jepang. Punya segudang prestasi. Erina Gudono semenjak kuliah banyak mengukir prestasi seperti runner-up Reca Business Competition, National Business Plan Competition, serta sebagai delegasi Indonesia di Harvard World Model United Nations. Selain itu, ia juga pernah menjadi winner in Business Project Competition in Tokyo, winner ASEC Social Initiative Competition. Kemudian, Erina juga pernah memenangkan kompetisi Duta Wisata Internasional tahun 2019-2020. Banyak pengalaman kerja. Erina diketahui pernah bekerja menjadi brand manajemen perusahaan PNG di tahun 2018. Lalu di tahun 2019, ia bekerja sebagai associate brand strategis Tokopedia. Tahun 2020-2021, perempuan 26 tahun ini pernah menjadi Project at Payment System Police Department dan Assistant Manager Apprenticeship di Bank Indonesia. Sejak Agustus 2021, Erina pernah menjadi Asia Analyst di JP Morgan. Tujuh, memiliki jiwa sosial. Calon istri Kaisang Pangarep ini juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Erina diketahui menjadi Inclusive Education Advocate di NGO Harapan Vian. Erina aktif juga di komunitas sekolah marginal dan pada sebuah komunitas bernama Textbook. Kemudian ini dibentuk untuk bertujuan membantu anak jalanan. Itulah fakta menarik dari Erina Gudono, calon istri dari Kaisang Pangarep, yang merupakan Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022.